A Day in My Life. Assalamualaikum. Hai. Hari ini aku mau buat menu buka puasa yang praktis dan gampang banget. Ini dia martabak sayur. Yuk ikuti cara membuatnya. Siapkan sayurnya. Di sini aku pakai wortel, kol, kentang dan buncis ya. Kalian bisa sesuaikan sama selera kalian. Terus siapkan kulit lumpianya. Kalian bisa sesuaiin, kalian mau buat berapa ya, teman-teman. Lanjut, di sini aku pakai 2 butir telur. Lalu ini dia bumbu-bumbunya, teman-teman. Tumis sayur sampai setengah matang ya, teman-teman. Lalu setelah itu baluri dengan telur. Selanjutnya kalian gulung dengan kulit lumpia, lalu digoreng deh. Dan ini dia penampakan martabak sayur yang udah jadi, teman-teman. Gampang kan buatnya? Nah, di sini ada suami aku yang cobain, katanya enak banget, teman-teman.